Kuala Lumpur, penyanyi Nabila Razali menganggap tindakan pelawak atau Zero yang menyindir vokalnya ketika program The Masked Singer sebagai perkara tidak lawak. Nabila, 31, meluahkan perasaan terpilannya menerusi IG Instagram menyifatkan perkara seperti itu tidak sepatutnya dijadikan bahan lawak atau punchline apabila muncul dalam program televisyen. Assalamualaikum. Mungkin punchline seperti ini kelakar bagi sesetengah orang, tapi tidak bagi saya. Setiap tahun saya cuba untuk memperbaiki diri, hanya peminat tegar tahu peningkatan saya. Kepada semua pelawak, cubalah cari bahan lebih baik untuk membuatkan orang ketawa. Saya tidak nampak perbezaan lawak ini dengan tindakan body shaming, tulis Nabila. Penyanyi lagu Permata Hati itu berkata dia tidak marah kepada Atu, sebaliknya hanya sedikit kecewa dengan sikap meluluh pelawak itu. Saya tidak marah, cuma sedikit kecewa. Mungkin ada orang perlu menjatuhkan orang lain demi membuatkan dirinya menyelah, ungkap Nabila. Nabila memuat naik hantaran berikutan tindakan Atu yang memberi komen kepada salah seorang peserta program The Masked Singer, si bulu tangkis yang menyanyikan lagu Permata Hati. Atu menerusi komen spontan menyatakan individu dalam kostum berkenaan bukan Nabila. Ini karena penyanyi itu tidak boleh menyanyi live dengan baik. Bagaimanapun, tindakan Atu ternyata menjatuhkan beberapa juri dalam program berkenaan. Terkejut teguran juri lain, Atu bangkit sambil menegaskan komen dilakukan tidak salah. Sementara itu, Atu atau nama sebenarnya Syahrid Kunal Doli Syahrif 31 mengaku menyesal atas ketelanjuran bicaranya dan sudah memohon maaf kepada Nabila menerusi message langsung DM yang dihantar ke IG. Saya mohon maaf kepada Nabila dengan menghantar message langsung dalam IG selepas seseorang individu memberitahu luahan hati Nabila yang kecewa dengan saya. Bagaimanapun, tidak respon daripada Nabila sehingga saat ini walaupun sudah melihat message yang saya hantar, katanya ketika dihubungi BH Online. Atu mengakui ketelanjurannya, namun berharap komen itu dapat dijadikan pembakar semangat untuk Nabila memperbaiki mutu nyanyian. Kata-kata saya memang salah, tapi jika dilihat daripada sudut berbeza, anggaplah ya sebagai pembakar semangat agar dapat menyanyi lebih baik dalam persembahan secara langsung. Apa yang saya cakap adalah perkara betul dan ya juga pernah tular sebelum ini terjadi. Saya bercakap berdasarkan apa yang saya dengar dan lihat sebelum ini, katanya. Namun Atu berjanji akan lebih berhati-hati apabila membuat push lain atau bahan jenaka supaya tidak menyinggung perasaan sesiapa pada masa akan datang.